Okay, ngam. Dah record. Rambut kasih ngam. Lighting 1, lighting 2. Okay. 1, 2, 3, and. Okay guys, aku Daniel and welcome to The Escape. So, pada petang yang indah hari ni, aku ada bawakan korang satu benda yang... satu binatang. So, kalau korang boleh nampak, adalah mentadak mentadu. Aku tangkap dia tadi, dia ada dekat aku punya langsir. So aku tangkap dia, aku letak dalam ni, dalam container ni. So kita letak tepi dulu, kita pergi dengan topik kita. Aku dah list banyak topik is tu. Ada Gold Coast, bunyi hantu, ponting sekolah, best friends, gaduh dalam van. So aku rasa aku nak pilih yang mana satu ya. Bunyi hantu, ponting sekolah. Okay, aku pilih ponting sekolah. So guys, pada 2014, aku sekolah di Selayang. Dan yalah, kalau korang tahu, korang tengok video yang lepas, aku pindah-pindah banyak sekolah kan. Ponting sekolah ya, macam mana aku nak cakap ya. Bukan sengaja lah. Pada time tu hari Rabu, kita orang tak nak koko. Aku dalam pengakap. Dan kita orang koko, kita orang akan berkumpul di dalam kantin. Kita orang akan duduk di kantin, kantin sekolah. Dan kantin sekolah tu ada sebelah padang sekolah. Sebelah padang sekolah tu adalah jalan untuk straight kita daripada pintu keluar masuk lah. Itu pintu utama. Pintu kedua, pintu untuk student selalu keluar masuk adalah di masuk straight pintu pagar tu. Dan jalan belah kanannya adalah padang. Dan kita straight depan tu ada pondok. Belah sana tu ada pintu khas untuk pelajar balik sekolah. Balik dah pergilah awal pagi. Nak dijadikan cerita, kita orang malas nak koko hari tu. Malas nak koko reklam, tak tahu kenapa. Dan kalau korang tahu, for your information, sekolah kita orang tu dekat sangat dengan mall. Sangat dekat dengan mall. It's very close dengan mall. It's like 2 or 3 kilometers from our school. Dan depan sekolah kita orang ada bus rapid KL. So jadi it's become easier lah untuk kita orang kalau kita nak ponting sekolah kan. Dan kita dah plan awal-awal dengan kawan aku, ramai jugalah dalam 4-5 orang. Aku ingat ada kawan aku Hakimi, ada Amiruddin dan ramai yang lain. Kita orang terus kita orang balik pukul 12. Dan kan boleh balik rumah kan? Boleh balik rumah untuk kita siap-siap datang sekolah balik pada pukul 2 lebih, tak silap. Tak berapa ingat, 2014 kan? Aku cakap mak aku, aku tak nak balik. So jadi kita orang dah siap plan lah. Kita orang dah siap plan semalamnya untuk kita buat hari ni. Faham? Dan kita orang ambil bus. Take ke bus. Sampai di mall. Dekat mall ada arcade. Kalau orang tahu, arcade tu dia macam satu pusat hiburan yang dalam tu ada macam-macam permainan ni. Kita boleh bayar guna coin. Boleh bayar guna coin. So coin, untuk dua coin RM1, RM1. Kiranya 50% lah satu coin tu. Dah standby lah bawa dia banyak-banyak. Kita orang time tu, zaman kita orang tu, game yang paling hype adalah Midnight Race. Tak silap lah, game creator kan. Dan kita orang siap card, identity card. Memang dalam tu ada point kita orang, rank kita orang kan. Siapa paling hebat racing tu semualah. Aku memang, memang seronok lah main, main game tu kan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang, baru sekarang lah mak aku tahu yang aku pernah ponting sekolah di sekolah SKSJ, di sekolah rendah lah. Aku baru bagi tahu dia. Sebelumnya aku tak, dia tak pernah tahu yang aku pernah putih sekolah di sekolah aku yang lama tu. Jadi pada tepat pukul 4:55 macam tu kita orang balik. Sebab koko habis dalam pukul 5 lebih nak dekat pukul 6. So jadi ngam-ngam lah, tepat lah. Aku datang balik ke sekolah, tunggu dekat depan sekolah punya bus stop. Dan kawan kita, mak aku ambil. So tak kantoi. Sampai sekarang baru aku bagi tahu dia. Dan baru dia tak marah pun. Dia cakap dah lepas kan, nak marah buat apa. So okey lah macam tu. Pengalaman kan, moment kan, benda sekali dalam hidup. Dan baru tu jadi satu keseronokan lah. Keseronokan yang sementara.
aku nak beritahu korang, kalau yang tengah tengok sekarang ni, budak-budak bawah umur masih bersekolah, korang jangan tiru, jangan buat, jangan cuba-cuba buat. Walaupun even sekolah korang dekat dengan mall apa semua, jangan buat. Kalau nak pergi pun, dah kita sekarang dalam PKP, dalam pandemik. Kalau korang tengok time dah lepas pandemik ke, dah mungkin setahun lagi ke korang tengok video ni, terus jangan putus sekolah, teruskan sekolah korang. Sebab sekolah adalah satu tempat untuk menimba ilmu, dan tak semua orang mampu, tak semua orang mampu untuk pergi ke sekolah. Dan aku rasa itu je lah. Korang keep support kita orang. Target kita orang untuk dapat 2,000 subscriber dalam masa tahun ni, insyaAllah. Mana tahu boleh lebih ke apa ke. Jangan lupa subscribe kita orang pun, jangan lupa subscribe kita orang punya YouTube channel. Dan jangan lupa follow kita orang punya Instagram, follow kru-kru Escape, aku, Danish, semua yang lain lah. Guys, don't forget to subscribe, like, comment and share. Support kita orang. Aku Danish, Escape Lah Hospice. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.